hatiku dan hatiku, maka ku rindu padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu tetap denganmu. Mati-mati kehadiranmu, punya ini. Hosana bagi lenjaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, kau layak disembah. Hosana bagi rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, kau layak disembah. Hosana bagi rajamu yang duduk di tahta. Aku mengucapkan dan kuagungkan, kau layak memberikan waktu, hari, detik, bahkan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu
di dalam nama Kristus, dan kiranya melalui persekutuan ini kami yakin dan percaya kuasa Roh-Mu hadir di rumah kami masing-masing, menjamah kami, memimpin kami, bahkan memberikan kekuatan kepada kami serta harapan yang luar biasa. Apalagi ini menjelang Natal, kami percaya tangan Tuhan turun tangan atas kami sekalian. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan, kami mau belajar sama-sama firman Tuhan, bahkan belajar akan banyak hal, khususnya merenungkan masa-masa Natal. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, dan secara khusus juga di dalam hidup hamba-Mu ini, khususnya melalui mulut, perkataan hamba-Mu, Tuhan yang kuasai saja, semua peralatan yang kami pakai juga Tuhan yang kuasai saja, sehingga semua berjalan dengan baik, dan percakapan yang kami lakukan juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman semuanya, shalom untuk kita sekalian. Kita sungguh bersyukur dan sungguh berbahagia karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama bersekutu. Hari ini kita akan bicara tentang the purpose of Christmas. Jadi, ini menjelang Natal. Tentu menjadi momen yang indah kalau kita berbicara tentang apa itu Natal. Dan banyak dari kita sudah kehilangan makna Natal. Nah, teman-teman, saya ingin tanya kepada teman-teman sekalian. Mungkin dari kita ada yang macam-macam ya, merayakan Natal yang pertama dari sejak kapan. Ada dari kita mungkin merayakan Natal dari sejak kecil, bahkan sejak kita dilahirkan, bahkan di dalam kandungan ibu kita. Tapi juga ada yang merayakan Natal dari masa sejak dia dewasa. Nah, macam-macam. Dan kalau kita bertanya tentang Natal, sehingga kadang-kadang kalau ini menjadi rutiniti dan kegiatan aktivitas yang berjalan terus-menerus di dalam tahun-tahun kehidupan kita, kadang-kadang kita kehilangan makna Natal itu sendiri, bahkan makna Natal yang sebenarnya. Oleh saya mengajak kita semuanya untuk membaca 1 Yohanes pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4 ya. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4. Saya minta coba siapa ini namanya yang ada di situ? Ada Sandi sama Wahyu bagi 2. Ayat 1 dan 2 dibaca oleh Sandi, ayat 3 dan 4 tolong dibaca oleh Wahyu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-4, 2 ayat dibaca oleh Sandi, kemudian 2 ayat berikutnya dibaca oleh Wahyu. Silakan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Turut berikut kesaksian rasul tentang firman Tuhan. Ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Oke, dilanjutkan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami dengan menjadi sempurna. Amin. Teman-teman sekalian, saya punya 2 pertanyaan. 2 pertanyaan ini saya ajak kita sama-sama jawab ya, dan mungkin saya akan terlebih dahulu menjawab. Bagaimana kehidupan kamu sebelum memasuki topik kita, what means Christmas ya? Bagaimana kehidupan kamu sebelum kamu bertobat? Bertobat dalam hal ini artinya mengenal Tuhan Yesus Kristus, atau bahkan bertobat dalam pengertian secara literal. Artinya dulu saya orangnya begini, kemudian sekarang saya begini. Dan kemudian yang kedua, bagaimana pekerjaan Tuhan dalam keselamatan kamu memberikan dorongan di dalam kehidupan kamu? Nah, saya ingin jawab dulu ya sebagai contoh ya. Bagaimana kehidupan saya sebelum saya bertobat? Saya dulu itu sebenarnya orang yang sangat penakut,
jarang mau tampil di depan, jarang mau tampil di publik, bahkan termasuk tipikal orang yang very very introvert. Dan saya itu sebenarnya juga kan, selain juga kalau ingat masa lalu saya yang gimana saya dulu lebih banyak diikat oleh kuasa gelap, dengan saya bisa lihat sesuatu yang tidak terlihat, kemudian saya penuh ketakutan di sana sini, kemudian saya juga jarang menjadi orang yang berani tampil di depan, berani bicara apalagi begitu ya. Dan satu hal yang transform yang mungkin bagi saya sangat merasakan sesuatu yang luar biasa, Kristus itu membangun jati diri saya secara kuat ya. Jadi tipikal dulu tipikal anak kecil yang ikut sana ikut sini begitu, bergaul dengan sana dan sini begitu ya, tapi dengan ada Kristus membangun jati diri saya yang makin kuat. Nah, pekerjaan Tuhan itulah yang menjadikan saya nyata betul dan bisa melihat pekerjaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan saya. Nah, sekarang pertanyaan hal yang sama. Saya ingin tanyakan kepada Andre, bagaimana pengalaman Andre di dalam melihat kehidupan diri sendiri bersama Tuhan Yesus? Oke, silakan coba bicara. Ya, silakan Andre. Atau apapun yang engkau punya pengalaman. Ada sesuatu yang mau disaksikan? Belum? Oke, coba Sandi atau Wahyu, silakan. Oke. Dulu kalau misalnya kita flashback ke belakang lagi ya, ya kehidupan lama saya ya, pemalu, terus jarang tampil di depan, tapi orangnya nakalnya enggak pun, ya itu enggak pernah, terus ya pada kata dicap di kampung saya itu orang yang paling nakal lah. Makanya kadang-kadang orang banyak yang enggak suka pada saya, karena tinggal itu saya, berlaku saya, dan hal itulah yang membuat saya itu kayak pada kata dipandang sebuah mata oleh orang-orang. Tetapi ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya mengetahui, walaupun awalnya itu saya, walaupun terlahir Kristen, tetapi saya belum menerima Yesus. Saya bahkan tidak percaya ketika saya melakukan sesuatu itu atas ikut campurnya Tuhan itu. Saya tidak percaya itu. Saya bilang, kalau saya lakukan itu ya atas kekuatan saya lah. Itu orang kerja keras saya kok. Kenapa harus percaya sama Tuhan kalau itu saya bisa lakukan sendiri? Nah, ketika hal itu pun saya sudah lewati, dan pada akhirnya saya percaya kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus Selamat, saya mengetahui bagaimana dia melakukan apa yang menjadi hak dia dalam hidup saya, sampai-sampai di titik yang sekarang ini saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, bahkan lebih dari itu, lebih dari apa yang sudah Tuhan izinkan untuk saya lakukan hari ini. Ya mungkin dari pengalaman yang saya alami, tetapi dari pengalaman itulah saya belajar bagaimana Tuhan memakai saya dari awal sampai sekarang ini. Itu sih kak. Puji Tuhan. Wahyu, gimana Wahyu? How are you? Gak ada. Waduh. Oke. Ya. Pertanyaan ini mau ngomong sesuatu? Masih mau ngomong sesuatu? Mengalir saja. Kayak kali dong nanti. Oke, baik. Jadi pertanyaan ini dari pijakan ya. Ini Wencang siapa ya? Who is that? Wencang anaknya. Oh, oke. Okay. Anaknya Ibu Ari mau bicara sesuatu? Oh, silent ya, silent. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kenapa saya perlu mengangkat pertanyaan ini ya? Jadi mungkin teman-teman hampir rata-rata saya lihat kayaknya dari kecil sudah berkenalan dengan kekristenan dan pastinya sudah menikmati Natal yang kesekian puluh kali. Ya saya ingin tahu kalau Andre merayakan Natal berarti ini sudah kesekian keberapa kalinya tahun ini? Tahun ini sudah keberapa? Berarti keberapa? Keempat. Keempat? Lupa. Oh lupa. Ya ibu, lupa.
Halo Sandi, gimana Sandi? Kamu merayakan Natal keberapa berarti sekarang? Ya kalau kecil ya. Dari kecil, dari sejak kecil, dari kamu sadar kamu itu pernah merayakan Natal sampai sekarang berarti udah berapa kalinya? Kalau waktunya sadar sih di umur 3 tahun. Tiga tahun sudah sadar? Wah keren sekali. Berarti sekarang sudah umurmu 22. Berarti sudah sekitar 19 tahunan engkau sudah merayakan Natal berulang-ulang. Wahyu, kau merayakan Natal keberapa kali ini? Udah dapat hadiah apa aja nih? Kau udah merayakan Natal itu? Dari sejak kau sadar merayakan Natal, kira-kira tahun ini berarti merayakan Natal keberapa? Natal itu, saya ikut Natal pertama kali sampai sekarang itu 20 kali. Lupa. Maksudnya lupa orang kamu itu. Setidaknya dari kecil sudah merayakan Natal kan? Dari kecil. Nah itu pas tahun 3 itu angka yang berapa itu lupa. Jangan lupa itu lupa. Tapi dari kecil yang jelas kan? Nah sekarang saya lagi ngebayangin nih ya, bayangkan kalau engkau semuanya, kita-kita semua menginjak usia sudah cukup dewasa, bahkan mungkin seusia, maaf kata, sama seusia Pastor Yusak, seusia orang-orang tua kita, ya. Berapa kali kita merayakan Natal dan apa makna Natal untuk kita? Selalu rutin, terlalu biasa, terlalu sering, just selebrasi. Sehingga kadang-kadang kita kehilangan what means a Christmas. Oleh karena itu saya ingin mengajak ini menjadi penting karena ini menjadi pijakannya adalah tadi. Apa, bagaimana kehidupanmu sebelum engkau bertobat menjadi poin pijakan utama untuk kita mengenali Natal setiap tahunnya. Ada dari kita Natalan mungkin karena memang dari keluarga Kristen. Jelas itu boleh dibilang dari sejak dalam kandungan kita ngerayain Natal. Saya dilahirkan bukan menjadi keluarga Kristen, ya saya, mama saya memang orang Kristen, tetapi papa saya bukan, atau mungkin boleh dibilang sebenarnya kami tidak terlalu rigid dengan kekristenan, jadi kami tidak terlalu rigid dengan agama, ya. Keluarga besar saya bukan keluarga yang terlalu kaku dengan agama tertentu, tetapi justru lebih banyak keluarga saya percaya terhadap tradisi-tradisi, sehingga kekristenan bagi saya sebetulnya awam sekali. Saya tidak pernah sekolah minggu dari sejak kecil, ya. Saya tidak pernah mengenal sekolah minggu, ya. Tapi justru saya mengenal ajaran-ajaran agama lain, ya gitu. Karena memang sudah dibiasakan berkenalan, bersentuhan dengan budaya, tradisi, dan begitu banyak macamnya. Sehingga ketika momen the first time of Christmas, bagi saya sok very excited. Very excited karena apa? Karena pada waktu itu saya mengerti betul ketika saya merayakan Natal yang pertama itu adalah saya merayakan akan kelahiran Kristus yang menyelamatkan hidup saya. Ada banyak orang dewasa juga baru menemukan Natal di usia mereka yang sudah besar. Misalnya di usia, misalnya ada satu teman saya, dia baru pertama kali mengenal Kristus di usia 20 tahun. Atau di usia bahkan ada yang sudah tua. Itu sesuatu yang ketika saya tanya pertama kali, ada seorang kakek di satu panti jompo, dia baru pertama kali mengenal Kristus di usianya dia yang ke-65 tahun. Nah, waktu saya tanya, bagaimana, saya tanya dulu, terlebih dahulu, saya tidak terlalu tahu siapa dia, kemudian saya tanya, bagaimana perasaan Bapak merayakan Natal tahun ini? Sangat luar biasa. Kenapa, Pak? Karena ini Natal pertama saya. Wow, memang sebelumnya Bapak kemana? Saya dulu jauh dari Tuhan, hidup saya awut-awutan, saya habiskan masa hidup saya, masa muda saya dengan sia-sia. Saya dulu tidak pernah percaya, saya keluarga Kristen, tetapi saya tidak pernah hidup benar di hadapan Tuhan. Dan pada waktu ini saya anggap ini the first time saya mengenal Kristus yang benar, sungguh, dan kemudian saya merasakan betul makna Natal hidup. Akhirnya saya jadi tergelitik dan bertanya, Natal buat Bapak apa? Natal buat saya adalah ketika saya merasakan betul rasa haus akan kebenaran. Rasa haus bersama Tuhan Yesus. Jadi selama 65 tahun lebih dia hidupkan dia dengan jalani dengan hidup yang sia-sia,
Tetapi kemudian di tahun yang ke-65 dia merasakan betul-betul sukacita surgawi karena dia betul-betul encounter Yesus. Nah, teman-teman sekalian, kita ngatakan rutin day by day, tahun demi tahun, setiap tahunnya kita rayakan. Terus apa maknanya bagi kita? Kalau kemudian sebenarnya tidak ada makna sama sekali. Apa maknanya bagi kita kalau kemudian Natal ini just selebrasi? Cuman perayaan, cuman hura-hura, cuman pesta pora di dalam setiap akhir tahun memasuki tahun baru. Kemudian kalau dulu saya waktu sama teman-teman gereja saya di Jakarta, biasanya akhiri Natal dengan pokoknya setiap masuk ke tanggal bulan seperti ini, tanggal 25, kemudian nanti ada tanggal 31, tanggal 1, pokoknya biasanya ada rendeng, terus ada acara-acara. Biasanya kalau memasuki masa-masa begini, bikin barbecue. Apakah juga waktu itu pernah kita saling ngobrol, what means Christmas for you, gitu ya, apa Natal bagi kamu? Makna Natal buat kamu, Natal, Christmas is barbecue for me, gitu ya. Oh, ketika semua ketawa. Tapi memang iya. Jangan-jangan teman-teman muda, kalau kita tanya sama banyak teman-teman muda, apa Natal bagi kamu? Natal is hadiah. Natal itu apa? Baju baru. Natal itu apa? Kacamata baru, pakaian baru, make up baru, baju baru, badan baru. Sekalian aja oplas begitu ya. Natal itu apa? Barbekyuan, pesta pora, segala macam. Natal yang sebenarnya sudah hilang. Bukankah era ini sebenarnya kita sudah tidak memaknai Natal juga dengan kelahiran Kristus? Era, kalau kita lihat ya, saya ambil artikel, satu artikel, justrunya adalah Christmas. Kemudian subjudulnya dia bilang The Purpose of Christmas. Nah, tulisan ini ditulis oleh seorang namanya Tim Keller. Dari sekian banyak tulisan, saya suka tulisan ini. Kemudian saya ingin membagikan sama teman-teman sekalian karena saya mendapat berkat yang luar biasa. Poin yang pertama, Christmas is frankly doctrinal. Nah, ini mungkin istilah yang saya kurang tahu di sekolah teologi apakah dipelajari atau tidak ya. Saya sih istilah ini menarik bagi saya, frankly doctrinal. Atau kalau teman-teman buka di kamus, frankly itu seperti transparan. Padanan katanya, terus terang ya. Natal adalah doktrin yang transparan, doktrin yang terus terang. Nah, diambil dari ayat 1 dan ayat 2 dari 1 Yohanes pasal 1 tadi, dikatakan begini: apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya. Ini perkataan ini kalau teman-teman simak dengan teliti, maka kalimatnya so very very transparent. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kamu. Teman-teman, mungkin bisa kita renungkan era zaman ini ya. Kalau teman-teman menyaksikan setiap zaman, maka setiap zaman itu sebenarnya punya ciri, punya karakter, punya budaya, dan punya core belief-nya masing-masing. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita memperhatikan baik-baik dari setiap zaman ke zaman ke zaman, maka kita sedang sekarang masuk pada satu zaman yang orang sering sebut sebagai era postmodern. Dan era ini sebenarnya saya malah bisa bilang ini bahkan era pasca postmodern. Postmodern sendiri sudah mulai sejak tahun 1920-an, berjalan terus sampai sekarang. Sebelum itu ada namanya era modern yang termasuk ke era kebangkitan industri. Nah, apa yang menjadi ciri khas dari era postmodern? Era postmodern, era tahun 1920-an ke sini adalah era di mana faith, di mana iman, di mana gereja, di mana segala sesuatu yang supranatural dan spiritual itu menjadi sesuatu barang yang langka. Kenapa? Karena tidak masuk di dalam logika. Postmodern adalah era di mana semua orang boleh berpendapat, boleh berekspresi, boleh berpikir.
tidak ada dogma, tidak ada dasar kebenaran satunggal. Jadi artinya begini, kalau saya mau bilang konsep misalnya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, itu benar bagi saya. Bagi yang lain, belum tentu. Semua orang punya pendapat masing-masing. Bahkan sekarang, kalau kita bicara tentang sesuai dengan ciri khas era postmodern, maka era ini adalah era berekspresi. Makanya coba perhatikan, kurikulum di dalam pendidikan sudah sangat jauh berbeda. Baik di pendidikan sekolah teologi, bahkan pendidikan umum apalagi. Coba perhatikan baik-baik, di dalam pendidikan apapun, tidak ada namanya disamai sekarang yang namanya dogma kebenaran. Jadi gini, kebenaran dalam arti gini, saya bisa mengatakan yang A benar, yang B salah, itu tidak boleh dalam konsep sekarang ini. Nah berarti sekarang iman Kristen mau diletakkan di mana? Nah terus kita mau jadi orang Kristen ngapain di sini? Sekarang tidak ada A dan B, tidak ada benar dan salah, tidak ada namanya Kristus itu Juru Selamat atau bukan, itu terserah lah. Lu mau percaya terserah, kalau kamu tidak percaya juga terserah. Kemudian kita every year kita merayakan Natal. Kemudian kita padahal di dalam Natal itu momen paling pentingnya adalah sebuah doktrin pengajaran di mana mengajarkan Yesus satu-satunya Tuhan dan keselamatan yang lahir dari seorang perawan Maria yang menebus dosa setiap umat manusia. Kemudian sekarang konteksnya sekarang adalah era kosmos. Gereja sudah saatnya ditinggalkan. Gereja sudah menjadi bangunan kuno. Gereja sudah usang. Gereja sudah bukan lagi sesuatu yang attachable dengan manusia lagi. Dianggap sebuah ajaran historical, sebuah ajaran tertinggal, sebuah ajaran yang tidak lagi konteks dengan zaman ini. Terus kita tiap tahun merayakan Natal, just celebrasi to Christus tidak ada. Celebration without Christus, without Jesus Christ. Bukankah itu sebetulnya fakta yang ada? Saya bicara terus terang aja ya. Mungkin bahkan kalau kita mau betul-betul masuk di dalam nurani hati manusia zaman sekarang, bukankah perayaan Natal setiap tahunnya sekarang ini sebenarnya tanpa Kristus? Loh iya, hampir every month, setiap bulan, kalau sebelum pandemik ya, kalau kita lihat sebelum pandemik, wah hanya untuk merayakan Natal, kita berbulan-bulan, bukan berarti maksud saya mau mengatakan, oh berarti gak usah dipersiapkan gitu ya, bukan begitu, jangan dibalik juga pernyataannya. Tapi bukankah kalau kita menyaksikan betul ya, tiap bulan, wow, kita persiapan sampai mungkin segala macam untuk kita perform. Untuk kita perform dan tampil yang terbaik di dalam satu momen yang disebut Natal, perayaan Natal. Ya, tahun ini termasuk Tuhan mengajar kepada kita Natal yang simpel, Natal yang sederhana. Tapi tahun-tahun sebelumnya, banyak gereja, saya yakin dan percaya teman-teman semua setuju. Wow, kita mempersiapkan segala macam yang acara begitu luar biasa sampai kadang-kadang ada konflik, sampai kadang-kadang ada sesuatu, tapi juga di dalamnya juga ada kesombongan, ada sesuatu yang ingin ditampilkan, yang diperformkan, sampai kemudian apa kita ingat sih ada Yesus Kristus di dalamnya? Gak bakalan. Era ini menuntut kita perform, bukan lagi menampilkan Kristus, tapi menampilkan diri sendiri. Dan sehingga waktu ada pernyataan Christmas is friendly doctrinal, ya kalau teman-teman terjemahkan secara bebas, maka terjemahannya ini menjadi Natal adalah doktrin yang terus terang. Lo maksudnya apa? Jadi Kim Keller menjelaskan begini, era ini adalah era di mana sebenarnya kita sudah lupa tentang Kristus. Tapi justru dari sini, era ini adalah era di mana kita itu sudah lupa tentang doktrin. Bahkan doktrin cenderung dianggap sebagai negatif, ajaran Kristen sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang harus ditinggalkan dan sudah usang. Tapi justru di sini kita diingatkan Yesus tidak pernah mendoktrin kita. Jadi pernyataan tadi ayat 1 dan 2 itu dengan jelas adalah sebuah kesaksian hidup, bukan doktrin. Ajaran lain, agama lain, atau hukum filsafat yang lain sifatnya doktrinal. Doktrinal artinya mencekoki kita ya. Dari kecil kita dicekokin terhadap sesuatu. Jadi doktrin itu kalau dalam konteks
kalau dilihat dari kata per kata menurut Webster kalau nggak salah, jadi doktrin itu sesuatu yang seperti dicekokin. Jadi kita pokoknya mau tahu itu benar atau salah, pokoknya itu anggap itu benar. Nah, makanya tadi saya tanya di awal, teman-teman ini merayakan Natal dari sejak kapan? Beberapa teman-teman saya yang notabene adalah juga anak pendeta, ada beberapa yang bersaksi di masa-masa kecilnya mereka, mereka itu sama sekali tidak mengerti sebenarnya mereka ikut Tuhan itu apa maksudnya. Karena mereka sudah dibiasakan dari keluarga Kristen, keluarga pendeta, saat teduh, every day, every year, every time, Natalan juga selalu didorong suruh aktif di gereja, pasti suruh pelayanan karena namanya juga anak pendeta, pasti dapat sorotan sehingga banyak didorong untuk melakukan segala sesuatu di gereja, ya entah pelayanan apapun pokoknya harus ikut terlibat sehingga makna bagi dia tentang Kristus tidak ada. Masuk usia sudah besar, usia 20-an, hidupnya menjadi awut-awutan, kemudian cenderung rebel, ya. Tapi saya yakin dan percaya Andre tidak mungkin seperti itu ya. Andre anak yang taat dan setia pada Tuhan. Kelihatan ya. Tetapi ada banyak yang seperti itu. Kemudian cenderung rebel. Kemudian satu kali jatuh. Kemudian pada akhirnya ketemu Tuhan di saat itu. Dan saya yakin dan percaya kesaksian yang seperti ini banyak didapati. Bukan cuma anak pendeta. Bahkan banyak anak-anak Tuhan mengalami itu. Dulu kecil saya tidak mengerti. Dulu saya tidak memahami, setiap tahun Natalannya biasa saja, nggak ada maknanya buat saya. Tetapi dari ayat 1 dan 2 ini membuktikan memang Natal hanya bisa dipahami di dalam pertemuan dan perjumpaan bersama Tuhan. Franklin Doctrinal artinya apa? Tuhan Yesus sendiri mengajar secara pribadi, secara langsung kepada saya. Nggak bisa diajarkan dengan cara dicekokin. Makanya kita gak bakalan jadi teroris, teman-teman. Gak ada teroris Kristen. Saya yakin dan percaya dan jamin 100% tidak akan bakalan terjadi yang namanya terorisme Kristen. Kecuali namanya terorisme agama Kristen bisa saja. Tapi terorisme, teroris kekristenan tidak bakal terjadi. Justru kita menjadi orang yang teraniaya, iya. Tetapi tidak bakalan jadi teroris Kristen. Karena teroris dibangun dengan sistem doktrinal. Dibangun dengan sistem dicekokin menjadi iman buta. Kita dibangun dengan iman yang terbuka, bukan iman yang buta. Iman yang bisa memahami dengan kesaksian, dengan mata, dengan pikiran, dengan apapun dari seluruh hidup kita. Coba perhatikan kalimat ayat 1 sampai ayat 2 di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes. Di situ apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba, yang telah dengan tangan kami tentang firman hidup itulah yang kami tulis. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu. Itu Christmas. Christmas is Franklin Doctrinal. Makanya Natal tidak bisa dilepaskan dari kesaksian hidup orang percaya. Natal tidak bisa dilepaskan dari seluruh pengajaran iman yang benar. Natal itu hanya bisa dimengerti oleh orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau tidak, kita terjebak dengan apa? Dengan selebrasi. Tidak ada yang salah dengan selebrasi, tidak ada yang salah dengan perayaan, tetapi menjadi salah ketika kemudian without Kristus, tanpa Kristus. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, terus ya secara pribadi, ya, bukan secara organisasi. Nah, teman-teman dari sini kita belajar satu hal bahwa ketika kita merayakan Natal setiap tahun ya, betul nggak Kristus ada di dalam kehidupan kita, menjadi pembaharu di dalam kehidupan kita. Tapi tadi kan bicara sedikit ya, usaha-usaha saya. Tanpa Tuhan juga saya bisa lakukan. Bukankah itu juga dilakukan dan dialami banyak anak muda seumur saya sekarang bahkan. Bahkan di atas usia saya juga banyak. Orang sudah tua, sudah dewasa, sudah ikut Tuhan Yesus dari sejak mereka muda. Sekarang dia bisa katakan kok. Dia bilang kok, Tuhan itu mah, gak ada.
Ah, Yesus itu cuma just legenda atau mungkin sejarah saja, bukan sesuatu yang terlalu penting lah untuk dimaknai. Dan kalau teman-teman memperhatikan, oh tapi mungkin nanti saja, itu terlalu filosofis ya, nanti terlalu dalam. Ini saja dulu. Oke, yang kedua, ayat 3 dan ayat 4 ya. Ayat 3 dan ayat 4 saya ingin mengajak kita memahami makna Natal yang kedua. Makna Natal yang pertama, Christmas is my queen of hell, atau sesuatu keterusterangan, kejujuran. Kita sering mendengar Alkitab itu adalah firman yang terbuka. Alkitab itu firman yang terbuka. Artinya apa? Firman yang sanggup dikoreksi, bahkan diuji dengan sabar. Ya, dan itu terbukti ribuan tahun kok sampai sekarang. Alkitab itu bukan seperti kitab-kitab yang lain yang sifatnya itu sudah jadi satu kitab dikumpulkan jadi begitu. Enggak begitu. Alkitab kita terima dengan iman dari kumpulan begitu ribu ratusan tulisan di seluruh alam semesta yang ada di bumi ini. Dikumpulkan dari begitu banyak, kalau teman-teman yang sudah belajar teologi ya pasti paham sekali, mengumpulkan daripada 66 kitab itu tidak sesederhana seperti kita ngambil buku di rak buku. Itu ribuan dan ratusan tahun dikumpulkan, kemudian diuji sampai menjadi 66 kitab yang kita iman, yang kita terima dengan iman tentang Kristus. Sehingga ini disebut dengan kitab yang terbuka. Bukan kitab yang ditemukan di satu tempat, kemudian di dalam kunci misalnya, kemudian diambil, kemudian, oh ya ini kitab yang benar, saya ajarin kepada mana-mana, itu tidak. Sehingga kita berani katakan, kitab yang terbuka ini menggambarkan juga tentang Kristus yang berani terbuka. Sehingga kalau kita tidak memahami Christmas sebagai Franklin Doctrine, kita tidak memahami Kristus. Kenapa namanya saja Christmas, merayakan Kristus? Dalam bahasa Inggris, Christmas, Christ, menggambarkan tentang bagaimana kita merayakan bayi lahir, bagi Kristus yang lahir. Yang kedua, Christmas is boldly historical, satu sejarah yang berani diungkapkan. Ayat 3 dan ayat 4, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami sempurna. Sukacita, kalau kata kami saya ganti menjadi kata saya, apa yang telah saya lihat dan yang telah saya dengar, saya beritakan kepada saya juga, supaya saya pun beroleh persekutuan dengan saya, dan persekutuan saya adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Sebuah perjumpaan bersama Kristus. Penting sekali poin 3. Ayat 4, dan semuanya ini kami tuliskan, saya tuliskan kepada saya, kepada kamu, supaya sukacita saya menjadi sempurna. Sukacita saya menjadi sempurna ketika saya bersaksi sama Andre. Sukacita saya menjadi sempurna ketika saya bersaksi sama Wahyu. Sukacita saya menjadi sempurna ketika saya bersaksi sama Sandi. Sukacita saya menjadi sempurna ketika saya bersaksi kepada semua orang. Kenapa kita punya mandat untuk memberitakan Injil salah satunya? Ya karena saya merasa sukacita. Saya sudah diselamatkan, saya sudah ditebus, saya sudah menemukan Kristus, saya sudah bertemu dengan Kristus. Jadi saya secara berani, saya bicara dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Ada misi mandat yang begitu besar di dalam hati dan hidup saya. Dan Natal menjadi momen itu. Maka gak heran kenapa Natal menjadi momen kesempatan paling besar untuk kita mengajak saudara-saudara kita yang belum percaya di dalam selebrasi itu. Bukankah itu sebenarnya poin utamanya? Yaitu memperkenalkan tentang Kristus yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya. Kenapa Natal menjadi tempat di mana setiap tahunnya pasti gereja biasanya dipenuhi banyak orang-orang baru? Ya karena momen itu adalah momen kesempatan di mana kita bisa bersaksi kepada teman-teman saudara-saudara kita. Tapi faktanya sekarang apakah betul seperti itu? Saya kurang tahu. Tetapi kiranya momen ini menjadi momen yang penting. Jangan sampai Natal menjadi momen di mana kita tanpa Kristus. Kalau enggak, kita sudah membiarkan dunia ini bersama gereja di seluruh abad, di seluruh tempat.
akan terjebak dengan era zaman, yaitu zaman saat ini di mana kita sudah tidak mampu lagi bersaksi. Kalau teman-teman menyaksikan, zaman ini adalah zaman meleburkan segala ajaran. Teman-teman akan sangat susah membedakan antara mana ajaran-ajaran palsu. Nah, kalau misalnya waktu Sandi sama temannya Sandi datang ke rumah saya, kan kemudian kita sempat sedikit bicara, sedikit saja sebenarnya, tidak terlalu banyak. Tapi kan kalau teman-teman baca dan saksikan dan bahkan sebenarnya ajaran palsu bukan cuma ada di dalam iman Kristen sendiri. Bahkan sekarang-sekarang saja, karena saya banyak terlibat di dunia lebih sekuler ya, mungkin termasuk di dunia pendidikan dan banyak segala macam ya, ajaran palsu itu kan ada di dalam setiap buku dan di dalam setiap seminar. Itu semua ditumpangi dengan ajaran. Kalau teman-teman cukup jeli dan teliti, kita hadir di dalam satu acara tertentu, seminar tertentu, atau apapun itu, pembicara itu mengajak kita berpikir pada sesuatu, kita perlu selektif nih. Kadang-kadang pembicara itu jangan-jangan mengajak pada sebuah pengajaran dan ajaran-ajaran tertentu. Contoh, seminar motivasi. Itu semua jelas New Age Movement, banyak di latar belakangnya New Age Movement. Walaupun banyak pembicara-pembicaranya orang Kristen juga sekalipun. Itu beberapa tahun yang lalu ketika seperti coaching, motivasi, mungkin teman-teman saya kurang tahu apakah mengikuti itu biasanya ada di dalam dunia-dunia kerja, ya biasanya di dunia karir ya. Karena kebetulan saya juga ambil kan salah satu training coach gitu ya. Dan kemudian saya telah beberapa itu sebenarnya banyak sekali ditumpangi oleh ajaran-ajaran New Age Movement. Waktu era-eranya buku The Secret beberapa tahun yang lalu sudah lama banget, itu juga sekarang. Dan macam-macam, positive thinking yang tidak lagi dari Alkitab tapi lebih daripada diri sendiri, itu semua juga sebenarnya kan ajaran-ajaran era kosmo. Yang kemudian sebenarnya break positive thinking, kita mau mengatakan karena saya bisa mampu, saya lakukan tanpa Tuhan, saya bisa lakukan kok. Itu intinya kan sebenarnya. Tapi Christmas is boldly historical menjelaskan dengan jelas bahwa ini kesaksian yang dengan berani dari sejarah, dari zaman ke zaman diberitakan dan diceritakan oleh para murid Tuhan. Sampai era zaman sekarang, sampai detik ini masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh alat-alatnya, dipakai menjadi alat-alatnya, sorry. Itu dengan sangat luar biasa. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan Yesus yang ikut Tuhan sudah bertahun-tahun, jangan sampai seperti seorang kakek yang tadi saya ceritakan di awal, 65 tahun dia bilang, the first time of Christmas. Kenapa? Karena 65 tahun yang lalu kita tidak memaknai Christmas, tidak memaknai Natal. Karena waktunya sudah berjalan cukup panjang, saya kalau sudah cerita senang banget ya. Jadi saya ingin ngajak kita refleksi sebentar. Saya ingin tanya kepada diri kita masing-masing, sejauh manakah kita mengetahui Yesus di dalam kehidupan kita, yang membentuk dan juga membangun jati diri kita. Ini mungkin bisa jadi refleksi ya. Nah, saya pikir tidak perlu jawab di sini, jawab saja di rumah masing-masing. Bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia yang sudah membentuk cara kita, membentuk jati diri kita, membentuk jiwa kita, bahkan membentuk sampai detik ini. Ini penting sekali untuk kita maknai. Dan pada akhirnya saya mau mengatakan the purpose of Christmas, tujuan daripada Natal dari tahun ke tahun, kiranya ada 4 poin ini. Yang pertama saya mau bilang, ini tulisan 4 poin ini saya ambil dari Tim Keller ya. Jadi Tim Keller itu seorang pendeta besar di Amerika, profilnya cukup terkenal sebenarnya, saya sering baca buku-bukunya juga ya. Saya suka. Kemudian di sana itu ada 4 poin yang mungkin bisa menjadi perenungan bagi kita memasuki tahun ini. Karena tahun ini itu Natalnya mungkin bagi semua gereja dari tahun lalu sampai tahun ini, bahkan nanti tahun ke depan, saya kurang tahu tahun ke depan, akan menjadi Natal yang berbeda. Dan Natal yang berbeda ini semoga menjadi justru merevise atau kita memaknai Natal dengan cara yang baru, memaknai Natal dengan cara yang jauh lebih
lebih apa ya, intimate, ya lebih intimate, bukan just celebration, tapi betul-betul lebih perjumpaan. Jadi ada empat hal yang disampaikan. Yang pertama, Christmas itu makes you deeply mystical. Natal itu membuat kita menjadi jauh lebih intim. Yang kedua, tujuan Natal sebenarnya dirayakan every year. Ya, Natal itu kan sebenarnya bukan tanggal 25, Mbok ya. Natal itu saya juga kurang tahu tanggal pastinya apa, banyak gambar Tuhan mungkin juga tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Ya, Kristus lahir sih kapan gitu ya. Karena pada waktu itu belum ditentukan tanggal tahun Masehi, itu kan masih menggunakan tahun apa itu namanya? Yang tahunnya orang Romawi. Jadi kita tidak tahu pasti ya, tetapi momen itu perlu dirayakan. Karena apa? Karena momen itu menjadi momen yang penting sekali untuk kita mengingat betul akan rilis, akan perjumpaan bersama Allah. Yang kedua, Natal itu makes you happily material. Natal itu akan membangun jiwa kita selalu every year itu menjadi punya semangat yang baru. Dan yang ketiga, Natal itu fiercely relational. Jadi apa ini namanya? Membangun kedekatan yang jauh lebih bersama Tuhan. Dan yang terakhir, Natal itu membebaskan secara emosi. Jadi do free to be emotional. Jadi sebenarnya kan sesuai dengan makna Kristus lahir datang ke bumi ini, harusnya makna Natal juga dimaknai dengan hal yang sama. Misalnya teman-teman diberkati, satu kalimat terakhir, because Christ came, we have a joy that transform our lives. Karena Kristus datang, kita memiliki sukacita dan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kiranya Tuhan berkati Natal tahun ini dengan penuh sukacita. Dan semakin hari kita diberkati. Saya ingin akhiri kembali dari jaman doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus sampai detik ini kami masih percaya dan masih mengimani bukan sekedar sebagai sejarah kehidupan, bukan sekedar sebagai tokoh yang hebat, tapi juga kami percaya Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamat, Tuhan yang sanggup membebaskan kami, menyelamatkan kami, bahkan menolong kami dari hari keseharian kami. Bahkan dari seluruh kehidupan kami, bukan cuma bicara tentang surga, bukan bicara tentang neraka, tapi bicara tentang saya yang bersama Tuhan, yang menjadi milik Tuhan Yesus. Kiranya setiap Natal tahun-tahun ke depan juga Tuhan terus berkati. Dan tahun ini kami mau merayakan Natal dengan cara kami yang mungkin jauh lebih sederhana daripada yang lalu-lalu. Tapi justru kami percaya melalui perayaan Natal yang sederhana ini, kami melihat betul-betul ini menjadi Natal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa melihat karya agung Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Kak Nuka sudah memberikan waktu sore hari ini. Sharing bersama-sama dengan kami, membagi hal dan kepahami itu. Terima kasih sekali lagi kalau yeah. Saya dari apa pengurus dari bos mewakili seluruh tim Tut dan teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih kesempatan yang sudah kami berikan malam hari ini. Kami mengenai makna Natal dan kami belajar bersama-sama melalui renungan malam hari ini. Mari sebelum kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini, kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami berkumpul bersama merenungkan firman-Mu betapa baiknya Engkau. Amin. Kami mampu memaknai makna Natal untuk bulan-bulan ini sehingga Tuhan, kami percaya kelahiran-Mu membawa damai di setiap kami. Kami juga berkati ke sudah memberikan waktu, memberikan sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini untuk setiap kami, dan kami terberkati
lah. Biarlah Engkau terus memberkati setiap aktivitasnya, pekerjaannya, pelayanannya. Engkau buat berhasil. Percaya bahwa dalam lindunganmu, Engkau bisa jalankan semuanya itu karena kuasa tangan kasihmu Tuhan. Dan Engkau juga memberkati setiap kami hati ini. Dalam terus menolong kuasamu, kami terus berkarya di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menutup acara kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan berdoa di dunia. Amin. Amin. Thank you, semua. Thank you. Bye-bye, Tuhan. Terima kasih semuanya.